Assalamualaikum. Hai murid-murid, apa khabar semua? Cikgu harap semua dalam keadaan yang baik-baik sahaja ya. Untuk hari ini, kita akan belajar cara memegang pensel dan menulis dengan betul. Sebelum itu, cikgu nak tanya, bagaimana cara murid-murid semua pegang pensel? Begini ke? Macam ini? Begini? Atau macam ni? Sebenarnya, macam mana nak pegang pensel dengan betul ni? Jom kita lihat cara-caranya. Pertamanya, pastikan murid-murid duduk di atas kerusi dengan kaki yang rata di atas lantai. Postur badan yang baik adalah penting bagi memastikan kekemasan menulis. Kemudian, pastikan kita menggunakan 3 jari sahaja untuk pegang pensel. Jari yang mana tu? Ha, yang ini. Ibu jari, jari telunjuk dan jari hantu. 3 ini sahaja tau murid-murid. Seterusnya, cikgu akan tunjukkan kaedah biasa untuk pegang pensel dengan betul. Letakkan pensel di jari tengah. Untuk kawalan yang lebih baik, hujung jari telunjuk kamu harus diletakkan di bahagian atas pensel bersama-sama dengan ibu jari kamu. Pastikan jari-jari kita ini hampir dengan penghujung pensel. Oh ya, sebelum cikgu terlupa, pemilihan pensel sangat penting bagi memastikan tulisan kita kemas dan terang. Jika di sekolah, kita akan gunakan pensel 2B seperti ini. Gunakan pensel jenama-jenama yang berkualiti seperti ini kerana teksturnya lebih lembut dan terang. Sekiranya murid-murid ada masalah pegang pensel atau tak grip, boleh cari pensel yang bersaiz lebih besar dulu untuk buat latih tubi di rumah. Sekarang, cikgu nak tunjukkan kaedah lain untuk membantu murid-murid pegang pensel dengan betul. Cari stokin lama yang dah tak digunakan atau tak muat. Jangan yang busuk ya. Kenal pasti kedudukan ibu jari, jari telunjuk dan jari hantu. Kemudian, buatkan 2 lubang menggunakan gunting. Pakai stokin pada tangan murid dan yang keluar hanya 3 jari sahaja. Secara automatik, jari-jari yang lain akan tersimpan di dalam stoking. Seterusnya, kaedah binder clip. Sekiranya di rumah ada binder clip, murid-murid boleh menggunakannya sebagai salah satu kaedah pegang pensel. Masukkan pensel ke dalam binder clip. Kemudian, sendatkan dengan memasukkan kertas ke dalam lubang. Pegang pensel dengan jari telunjuk berada di tengah-tengah pemegang binder clip. Ha, nampak tak? 3 jari sahaja yang memegang pensel. Seterusnya, kaedah pensel holder. Ini merupakan cara kaedah masa kini. Pensel holder ini digunakan untuk memastikan murid pegang pensel dengan menggunakan jari yang betul. Mudah sahaja. Masukkan pensel ke dalam pensel holder. Ibu jari dan jari telunjuk juga perlu dimasukkan ke dalam lubang. Ha, nampak mudah sahaja kan? Automatically, 3 jari sahaja yang akan memegang pensel. Okey murid-murid, boleh pilih mana-mana kaedah yang sesuai, terutama yang masih 5 tahun dan tak biasa pegang pensel ya. Sekarang, cikgu nak minta murid-murid buat latih tubi garis lurus. Ambil kertas kosong dan pensel. Caranya mudah sahaja. Cikgu nak minta ibu bapa buatkan dulu sebaris garis lurus macam ini. Kemudian, murid-murid hanya perlu buat sampai habis. Tapi perlu diingat, buat garis lurus dari atas ke bawah. Bukan dari bawah ke atas. Salah ya? Selain itu, arah menulis pula perlu dari kiri ke kanan. Jangan buat dari atas ke bawah. Ha, macam ni salah. Ibu bapa perlu biarkan anak-anak buat sendiri. Jangan silap sikit je kena padam. Biar anak-anak bina keyakinan sendiri melalui tugasan ini. Yang penting, tegur buat garisan atas ke bawah, arah tulisan kiri ke kanan dan cara pegang pensel biarlah betul. Buat latih tubi banyak-banyak kali sekiranya masih belum kemas.
Untuk tugasan lain, cikgu akan maklumkan di dalam grup kita. Selamat mencuba!